mental gak kena mental gak, oh no, gara-gara dipecat di kerjaan, dari kerjaan yang kedua kali. It's so hard, please cheer me up, thanks. Pengikut makhluk Mars. Gini Kak Mars, Kak makhluk Mars, Kak pengikut makhluk Mars. Pasti berat. Apple tahu banget dikeluarin dari pekerjaan saat lagi apa keadaannya kayak gini, pandeminya enggak bagus segala macam. Tapi tolong tetap semangat ya. Berjuang lagi. Mungkin dua kerjaan yang sebelumnya itu emang bukan buat Kakak dan Apple berharap. Nah, Apple berharap di kerjaan yang setelah ini bisa dapat yang lebih cocok. Terus apa namanya? Gajinya lebih memuaskan dan lebih baik lingkungannya ya buat Kakak. Mungkin emang sama dua kerjaan yang sebelumnya tuh Kakak enggak jodoh. Jadi tetap semangat ya Kak. Apple Apple akan terus di sini buat semangatin Kakak. Kalau butuh apa-apa, mau curhat, ayo Apple PM sama DM-nya selalu terbuka kok. Di Twitter atau di Facebook atau di mana gitu. Oke? Okay? Gak apa-apa. Cerita aja Kak Apple. Santai aja. Oke. Semangat ya Kak ya. Apple Apple turut berduka tapi ambil hikmahnya aja, oke? Okay? Dan positif aja, kedepannya nanti malah dapat yang lebih oke, okay, gitu. Ya? Oke? Okay? Semangat ya! Mwah! 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 Perasaan orang-orang jomblo! Saya tahu hidup itu keras. Saya tahu Anda sudah umur segini, masih belum mempunyai pacar. Masih hidup sendiri, makan gak ada yang ngingetin, tidur gak ada yang ngingetin, berak gak ada yang ngingetin, kontu gak ada yang pegangin. Saya tahu perasaan Anda, bos. Teruslah berjuang dan gapai cita-cita ya.